kepala dingin. Hah? Eros, ini bukan punya motivasi. Untuk harus antisipasi karena kita sedang punya perbatasan. Ade, ojek kah? Ceng kakak, beta tunggu atas ya. Eros, si mau jadi tentara kah? Iya kakak beta. Eros, si pilih cita-cita itu yang realistis saja, yang masuk akal begitu. Masa dan di rumah makan Senin Kamis sedangkan ini Ali mau masuk Akmil. Mengalah. Kakak, beta pun tujuan hidup itu, beta percayakan kau sebagai kalah. Hei, kakak dong punya kata-kata hitangan itu, seng akan membuat beta pun tujuan hidup ini akan patah. Eh? Siap, Jenderal. Pagi, Ros. Pagi, kakak. Semua bites nih? Iya, kakak. Tapi beta duluan kakak, barang beta sudah terlambat ini. Oh, iya. Sukses, ya, Ros. Selamat. Dan kakak. Ibu, ya. Ada minuman. Mama, minuman dingin satu. Habis, tinggal satu. Tinggal satu, Sa? Iya. Haus. Habis. Habis. Danke. Bayar. Dompet. Oh. Oke, okay. Danke, kakak. Mungkin aku jarang, Kak. Beta buru-buru ini, kakak. Saya tadi minum itu punya minuman gratis. Dompet sudah, beta kasih pulang gratis juga. Sekarang saya antar beta balik ke tempat praktek. Terus, mau pakai apa? Aduh. Ada beta punya motor. Ayo sudah, ayo sudah. Eros? Iya, Mama. Nyawa ada sibuk kah? Ceng, Mama, barang beta ada istirahat sedikit lah. Barang beta tadi sore habis pamerin rumput belakang rumah tuh. Mereka mau suruh apa lagi? Seng, Mama ini ada lihat apa nyompong nih, kain sajadah tuh. Langsung lama tuh, nih akan susah dikilapuk. Kayaknya ini Mama ada uang sedikit nih, par nyong, besok pi balik sajadah baru, supaya kalau nyong sholat tuh akan sedikit lihat elegan di mata Allah. Seng, Mama, sajadah tuh Mama mau baru kah, mau lama kah? Itu tergantung niat katong, ketulusan katong. Pokoknya insya Allah kalau katong niat, tulus, Allah kasih ridho par katong. Gitu. Senyum, nyong balik baru saja sudah. Ini kebetulan memang ada uang nih, toh. Supaya bisa ganti yang lama tuh. Toh, ambil sudah. Supaya besok nyong pibati. Ya sudah, Mama. Kita ambil Mama ya. Besok kita pergi beli saja ada baru. Terus semalam kau tidur sudah? Rekan-rekan bisa melaksanakan izin bermalam yang menggunakan bagian PDH. Nanti dilanjutkan. Silakan kembali ke barak dan dibantu laksanakan izin bermalam. Jangan ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jelas? Siap! Yes. Kemudian yang pakaian PDL yang siaga, berarti akan dengan baik. Suatu saat, beta pakai seragam tuh.
Beta jatuh cinta sekali dengan Akang Loreng. Tuhan bantu beta. Beta berdiri di situ. Beta kasih perintah. Peter, beta mau tambah, ini enak. Tambah-tambah. Berang, beta duit dari mana? Ih, lo sih ojek tuh. Uang dari mana lah, sih masa tanya beta kata sih uang dari mana lah ojek tuh. Beta sih mau tahu, intinya beta mau tambah. Sandu urusan. Saya pikir, nyari duit segampang itu kah? Itu kan, ya lah nyari duit kan urusan lo sih. Intinya beta mau makan, beta mau tambah lagi. Sandu urusan. Beta di pagi sampai malam, saya ada yang nyangkut ke beta. Ih, lah itu OJK apa? Itu OJK tapi main perampuang. Beta sih mau. Itu yang ada duit kok. Saya ada duit bagaimana? Ih, pasti setiap waktu itu setiap ajak beta pasti bilang saya ada duit. Saya ada duit terus. Mau tahu tambah? Berhasil aja, iya. Setan kedua. Aku bisa sampai di titik ini aja. Kawan, kita belum dulu aja. Sebelum itu aku tunggu dari tadi nih. Kita sih enak semua jadi obat nyamuk lah itu. Lancar-lancar kawan ya. Iya, ganti kamu. Bagaimana hasil, Eros? Saya sudah tunggu kita dari tadi kan? Itu sih yang penting. Sekarang yang kita tanya bagaimana sih kondisi tadi. Alhamdulillah, kita lancar. Syukurlah. Apa andalkan Tuhan yang satu lagi. Saya harus berpikir pada dia apa-apa kalau saya bisa jadi dokter yang bertanggung jawab. Oke? Iya. Kita pasti bisa. Oh iya, ada hal satu penting yang kita mau sampaikan ke sini. Apa itu? Sini ke Bipa. Sayang, saya kenapa bawa Beta ke sini? Kita bilang persis sayangnya. Jadi di Benteng Victoria ini, Patung punya pahlawan Patimura alias Thomas Matuwesi. Antua berperang melawan para penjajah di sini dan dipenjara di sini. Maksudnya? Maksudnya begini sayang. Musuh terbesar dalam saya punya diri itu adalah rasa egois, kurang percaya diri, putus asa, dan saya harus melawan semua itu supaya saya bisa menjadi seorang perwira yang hebat. Iya sayang. Dan kayak banyak ya, suka sih dengan Beta. Sama-sama sayang. Oh iya. Tidak ada minum, Beta tahu sih haus. Beta ini sayang tahu lah. Mau berterima kasih bagaimana, sekaligus Beta malu. Karena saya seorang dokter, dan saya rela kesini tinggalkan tugas, cuma buat lihat Beta. Saya terlalu berlebihan. Beta kasihnya sih yang datang kesini bukan seorang dokter, tapi seorang Naila. Oke? Siap Pak Jenderal. Pak Jenderal sekarang tugas di mana? Di planet Pluto sana apa? Katong sing sangka sekali bisa sampai di titik ini juga. Iya. Beta baru selesai hubungi beta pe keluarga, beta kasih tahu dong kalau beta lolos. Kalau sih sudah kasih tahu belum? Iya, beta lupa ya. Setelah ini baru beta kabar saja. Kalau sih sudah sih kabar orang tua belum? Wow, kalau beta sih sampai beta keluarga di kampung tahu semua tapi beta lolos. Kalau sih orang tua di kampung tahu kasih? Baru sini dia beta baru keluar. Pasti tahu kalau beta lolos. Masih Eros? Bagaimana dengan keluarga? Ceng, beta sih ada kasih tahu beta pung mama barang. Beta rencana tuh, beta kasih kejutan far mama. Begitu. Jadi beta sih ada apa ngomong-ngomong par beta mama. Jadi beta pengen kasih dong kejutan begitu. Oh, saya mau kasih dong surprise. Kejutan. Yoi. Seng sangka lagi satu langkah katong bisa jadi perwira. Perwira nih bos. Bagaimana? Yui. Nya ketong semangat saya. Tinggal satu langkah lagi. Iya, tapi beta balik juga. Barang beta ada syukuran ini. Kalau gitu beta juga balik lagi. Ketong sama-sama juga, sujam begini lagi. Beta juga balik lagi. Beta juga balik. Eros, pasti yang mau ikut kasih. Beta di sini saja dulu. Sudah. Lanjut sudah. Iya. Ketong dulu lanjut. Nih kemana? Oke. Okay.
Hati-hati ya. Tetap semangat ya. Ya Allah, dan kayak banyak ya Allah sudah bantu beta sampai di sini. Satu tangan lah ya Allah bantu beta ya Allah. Hamba mohon. Satu tangan lah par tujuan beta. Beta kasih bangga beta pung mama ya Allah. Bantu beta ya Allah. Beta mohon ya Allah. Bang, selamat malam. Iya, boleh. Yes. Katong kenalan dong, beta nama Putri. Beta Eros, kakak. Oh iya, Eros. Dengar-dengar tadi cerita di Muntamang-Tamang baru lulus kan? Lulus Mantohir kalau sih salah. Iya, alhamdulillah beta lulus Mantohir kakak. Bagus-bagus. Beta paling respect dengan cowok yang kerja keras dan punya tujuan untuk masa depan. Keren. Ya memang kuadratnya cowok tuh katong harus punya dedikasi tinggi untuk katong pun masa depan begitu. Ya jangan cuma tampang doang tapi harus bekerja keras. Itu kan betul. Sayang kalau cowok bagus begini bekerja keras top pun masa depan ada tapi dapat pendamping hidup yang salah, aduh yo, disayangkan. Pendamping juga barang menentukan tuh kata. Gitu makanya ya. Cari yang terbaik sah, bagaimana nanti? Iya harus cari yang terbaik. By the way, beta bisa minta nomor WA? Beta nomor WA ada rusak kakak ya. Beta pung HP juga ada rusak. Beta sampai sekarang ini, saya nggak ada hubungi beta pung mama. Gitu, makanya beta. Sayang sekali ya. Iya. Ya mungkin suatu saat kalau ketemu beberapa, iya. Mungkin bisa ketukar nomor WA. Tapi kakak beta ada keperluan juga kata beta duluan saja. Oh iya. Yuk. Nanti sampai ketemu nanti lagi saya. Iya, tapi tahu bilang apa? Perempuan ambo nih banyak yang bagus tapi cuma beta saja yang pasti yang terbaik untuk kalian. Iya. Yuk kakak. Oke. Okay. Mari ya. Ya, dah. Suruh duduk. Ini siapa? Teman kakak. Apa? Teman kakak. Teman jauh kak Dika? Teman dekat kak. Kerja apa? Kita sih tanya sih. Kerja apa? Mama dan bapak kasih kepercayaan per beta. Kasih kuliah sih sampai sih jadi dokter. Dan hasilnya saya bawa gembel dalam rumah. Hei, semua lebih baik ekor. Saya mau tunjukin sih pengurang ajar per beta nih kak. Dan sih, itu sih perlu tahu sih pun nama siapa. Intinya mulai hari ini, detik ini, saya sambil ada hubungan dengan beta pun ada perempuan lah ya. Dan masih lagi Naila. Hei, lebih dari sini. Kalau sampai masih ulang, yang pernah masih anggap itu masih pun saudara lagi. Peter, uang. Ih, Betas yang punya uang. Iya, masih wajib pas saya ada uang. Uang mau balik baras. Sekira sehari ini Betas dapat penumpang. Gak sama tau, saya kan tanpa ojek ya, pastinya ojek lah. Uang, kita mau minta uang, kita saya mau berbok malawang. Selas, Uni, saya udah mau kah? Kita saya ada uang yang kita kosong hari ini. Mau apakah, kita mau uang, kita mau tahu kita uang. Kita ada uang sih, tapi ya ganti. Iya, kita kan sudah. Sing ganti rang-rang gue ya. Cepat, dulu. Janji? Iya, janji. Terpaksa, tapi kita ada uang.
lagi uang kali pakai parampong, uang kali masa ojek ojek sih pernah ada uang. Iyo kita jalan sudah. Ganti rambo ya. Ingat itu, ini uang. Seratus ribu bikin apa? Iya, selesai sudah. Lala, kata saya sampai sana balik badan, ini buka menyala-nyala. Kita akan beli kampung omongan itu dengan pakai seragam perwira. Mimpi itu gratis. Ambil yang paling besar. Saya perlu buktikan pada orang lain. Cukup buktikan pada diri sendiri kalau Ale itu mampu taklukkan diri sendiri. Itu baru pemenang yang sesungguhnya. Halo Eros, Eros dari mana? Betul sambil kolorong nih, cepat sedikit kak, betul capek kau sing. Audi Nona, ojek kak. Calon istri Pak Jenderal. Ade, ojek kak. Sing kakak. Biar cuy ojek kemana sih kita antar gratis. Audi Nona ojek juga. Ojek sampai pelaminan juga kakak antar ade. Sing kakak makasih, betul mau pi Eros sama sudah kakak makasih. Seorang perwira, hamba terima ya Allah. Hamba terima ya Allah dengan izinmu ya Allah, bantu kita ya Allah. Bantu hamba ya Allah, hamba ingin membahagiakan orang tua hamba ya Allah. Hamba mohon. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tante, iya. Eros ada. Tante siapa? Berita Eros punya teman, Tante. Eros punya teman, kan? Iya. Naila, kan? Oh, iya, Tante. Mari Nuna masuk, ya. Oh, iya. Makasih, Tante. Nuna duduk dulu, ya. Eros ada sholat. Oh, nanti iya, Tante. Panggil, ya. Iya. Sebentar, ya. Eros? Yo? Iya, Mama. Sudah beres, Mama. Di depan ada teman datang. Teman siapa Om eh? Kalau sing salah dia nama Naila. Oh, Naila. Iya, sebentar beta kamu ke Om eh? Iya. Cepat ya, nyong tunggu dia. Iya. Mama lanjut beres-beres dulu ya. Eh? Naila. Saya datang para apa ini? Barang saya enggak ada kabar Pak Bekara. Beta tadi su WA sih, tapi sih punya WA yang aktif. Jadi beta inisiatif sendiri for datang di sini punya rumah. Dari saya pun ada bicara, kayaknya ada yang serius, kak. Eros, beta kakak sudah tahu kalau ketum masih menjalin hubungan. Dan beta kakak suruh beta untuk secepatnya kiri ketum punya hubungan. Tapi itu bukan jadi masalah kak beta, karena saya tetap di beta punya hati. Tapi satu hal yang beta minta dari saya, supaya saya harus buktikan kak beta punya kakak, kalau saya bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab, dan bisa kasih bahagia ke beta. Kira dia tambus ke sini. Ya, dia tambus. Kamu sudah siap? Siap. Mama, ini tangga terakhir beta pun perjuangan. Beta mohon mama eh, doakan Eros dalam mama pun sujud doa. Tapi, kalaupun beta gagal, Mama jangan marah, karena gagal itu rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eros, nyong, mau bilang kasih.
kalau Allah sudah berkehendak nyong jadi seorang pemimpin, jangan pernah lupa akang untuk jadi anak buah. Pigi ambil akang, bawa pulang akang. Karena itu nyong pun garis tangan. Biar katong orang kasihan, tapi Tuhan akan rubah katong, akan tinggikan katong, asal katong yakin dan percaya. Saya akan ada yang mustahil. Yakin, yeah. Semangat. Semangat, Mama. Pokoknya, Mama pun doa, Mama pun air mata, Eros akan ganti di Mama pun sinyal aja. Eros berangkat, Mama, ya? Amin. Assalamualaikum, Mama. Pak Jenderal, Pak Jenderal. Mana? Tenang. Biar beta bikin dia, ya. Pak Jenderal. Setugas di mana, kah? Di Papua Nugini, kah? Salah, di Afrika Selatan sana. Dipindah dari planet Pluto, kah? Dan ke, kakak. Perhinaannya. Tapi ngomong itu, OSM. Tau kasih? Apa, kah? Tau kasih? Ojek sampai mati. Woi. Eros. Sudah sampai kantor pusat kah? Iya, Kakak, alhamdulillah. Oh, jangan panggil Kakak dong. Katun dulu ini umur saya beda jauh. Iya, Saudara, cuma beta duluan nih. Oh, iya. Eros, kalau sudah jadi orang jangan lupa anak-anak kompleks, ya. Oke, aman. Oke. Terus mulai pengencang memang ini. Nah, ini sih gimana? Ih, kontinya kenapa lah? Sekejar Eros sana tuh. Barang? Bilang ketemu ojek sampai mati bagaimana? Wajar lah. Kamu ojek sampai mati, saya lari cuma pikir ojek, simpan pinjam sampai berpikir ke depan. Ada ojek baru kamu sanang itu. Iya, dari ojek, mana? Oh, saya lari. Jangan tolong pasti dong orang. Pikir kamu masa depan, usaha ke apakah? Pasti upah sekali, manisnya dong orang. Ih, masih mending beta. Ojek, baru ose. Setelah ini akan saya umumkan siapa-siapa yang lolos dan tidak lolos. Nomor yang saya panggil tinggal di tempat. 0 1 6. Siap. 0 1 4. Siap. 0 1 0. Siap. 0 0 1. Siap. Terakhir 0 0 3. Siap. Yang tidak dipanggil silakan berdiri. Silakan keluar lawan. Masuk. Yang duduk berapa? Saya ucapkan selamat untuk adik-adik sekalian. Setelah ini akan melanjutkan dan melaksanakan pendidikan. Selamat, sekali lagi saya ucapkan selamat. Setelah ini bisa ambil barang-barang dan silakan kabari keluarga lagi. Ya, sendiri. Saya serahkan waktu bisa istirahat dulu. Oh, alhamdulillah. Betul, cuma mau bilang tetap semangat.
Kita andalkan Tuhan yang pertama, yang kedua, yang kedua, dan yang ketiga beta. Beta semua ada yang keempat atau kelima atau sebagainya, oke? Okay? Pasti masih berhubungan ya lah kayak macam begitu deh. Pasti mengharap apa dari laki macam begitu? Dia pun diri saja bisa urus, bagaimana dia mau urus sih? Woi! Dia bilang apa tadi? Sehingga kalau dia cuma tengok beta kabar saja. Dia bilang apa tadi? Tanya si kabar. Beta bilang pasti dua kali ini anak kau sih patirik beta nih. Kali ketiga beta coretnya sih dari kartu keluarga. Beta su bilang itu saja, jangan melawan beta. Si kayak macam mulai bikin kepala batu di beta ya. Bilang ulang-ulang kali sih mau dengar-dengar. Kau sih mau harap apa dari dia? Woi Naila. Woi nih beta sini. Kau sih mau harap apa dari dia? Si kayak macam sih mau hargai orang tatua ya. Beta sudah ralek lagi di sini sekaligus beta jadi mama, jadi papa pasti. Yang beta bilang itu tuh dengar. Mari kita balap di sana tuh. Jadi jatuh cuma keluar. Putur. Selamat siang kakak dong. Siang. Kakak Beta bisa tanya sedikit. Kakak dong tahu Eros punya rumah di sana? Eros itu di sana. Sana. Oh Eros sana. Kakak Beta tuh ada tanya alamat yang lain ya. Itu. Eros ke rumah sebelah mana? Itu di sana. Sana. Oh Eros itu di sana. Iya di sana. Saya di sana tuh. Kakak dong tolong coba ada tanya alamat bye-bye ini. Sebenarnya Eros ke rumah sebelah mana? Oh di sini. Belakang. Ada di belakang. Eros ke rumah di sana. Tentanya orang model begini kata bisa gila. Ya, kita bi oje. Maksudnya gila. Kawan nih, tapi Rizal di mana? Oh, Rizal tadi beta suruh pergi beli minuman dingin di sana itu. Lah, emang katong berangkat jam berapa, Kak? Bisa sih kita, kawan. Beta sih monitor dulu, barang beta apa ada mati nih. Ustaz. Sim, ini pasti saya tunggu si pemain tua tuh. Mati nih. Makanya saya tanya-tanya pesawat berangkat jam berapa nih. Saya sembarang sih. Tuh, mari tunggu, saya jalan. Iya. Ada saya. Baru aku dapat nih. Kamong laki dan bini sama-sama habis. Mulu parlente. Boni, utang 3 bulan belum bayar. Silas, 3 bulan belum bayar. Ose Peter, 5 bulan belum bayar. Beta masih tukang pembuatan motor sama nih. Kakek, sungguh kita motor, sungguh angka motor. Kalau kakak angka motor ketumpe, beta pe anak bini juga mau makan apa kakak? Kakak, kasih waktu par beta juga. Dua minggu par bayar akang. Seng, bisa lagi. Beta suka kasih kamu kesempatan terlalu banyak. Ngarep kamu kunci-kunci, mana? Dong pengutang berapa? Biar beta bayar. 10 juta, Pak. Sudah, nanti sebentar sore ke beta rumah. Kita ngambil uang dulu, Oke, Pak, permisi. Nanti sebentar sore baru beta ke rumah.
Kamu yang coba-coba itu utang di beta lagi. Ade, dan kali ade, mau buka dong. Ade, akan minta maaf ya. Jangan bawa hati dong, Kyo. Ade, nah jadi kakak dong waktu itu hilang. Jadi jangan disimpan di hati ya. Ya kakak, justru kakak dong punya kata-kata hinaan tuh buat beta semangat. Far beta kejar cita-cita. Tapi ingat satu yang baru utang, bing susah hidup. Siapa deh? Ganti ade. Kakak, ya, beli minuman dong? Iya, kakak beli sisa. Paling haus sih. Ya, berapa kakak? 5.000. Paling haus. Bapak, ya. Minuman satu ya? Iya, ayo. Yang bing, di situ. Iya, di sisa. Kayak betul kenal kan? Ini kalau salah, pernah aku dapat katong buat di kafe, kalau sih salah. Di kafe? Betul, iya. Ada di tempat pertama, kalau sih salah. Siapa? Masih betul. Kalau sih salah, Eros. Iyo, Eros. Betul oh. Putri. Iyo, oh, betul masih ingat siap. Programnya siap. Iya, jadi lulus nih. Keren memang. Iyo, alhamdulillah kakak. Kedua kakak juga tuh, betul bisa lulus begini. Berarti sepadan dong. Lengkapi nas kece. Sehingga kak, begini beta sudah punya calon kebetulan. Kebetulan juga beta tahun depan beta menikah. Jadi rencana ya bulan-bulan Maret lah beta baru bisa menikah begitu. Berarti beta terlambat dong. Iya, kak mohon maaf kak ya. Yang penting beta bilang tuh punya masa depan yang baik, mesti calon istri yang baik. Oke, okay, kakak. Dan gimana kakak? Ya, kakak, ada teman. Permisi. Iya. Thank you. Iya, sama-sama. Bapak, ya. Berapa ini? 5.000. 5.000 ya? Iya. Terima kasih. Makasih bapak ya. Ya. Assalamualaikum. Eros, ya Allah, saya sudah pulang nak. Ayo. Terima kasih ya Allah, itu Tuhan sudah berhasil. Mama, mama doa, sudah tembus langit ketujuh mama. Katong dulu diinjak-injak mama, tapi sekarang orang suka pandang katong. Nanti banyak mama ya, nanti banyak ya Allah. Berhasil, seizinkan beta lahir di rahim wanita terhebat Allah. Mau pasang persi? Saya jadi tentara yang baik. Jadi tentara bukan perkastak orang, tapi parba diri bela negara. Yang betul bilang betul, yang salah bilang salah. Jadi adil par semua orang, supaya Allah meridhoi saya pun hidup dan saya pun karir ke depannya nak. Padam untuk bangsa dan negara. Woi maju kata Pak Kardong. Maju. Begini, para apa kah? Ah, tahu serang dong. Karena terus buka kata anak kompleks semua rumah sakit. Dong, sekarang kata kamu buka. Wih, sekarang beta tanya Pak kamu semua ya. Wih, kamu semua begini para apa kah? Ah! Dan cuma tanggal beda suku, beda ras, beda agama. Kamu aku bunuh. Ini katong Maluku. Jangan katong baku kuku, tapi seorang bahu.
Parma lu kumaju. Ingat, nenek moyang dulu. Mana bakat eh? Ale rasa, beta rasa. Potong di kuku, rasa di daging. Sagu salepeng, patah dua. Hidup, kera gandong, itu lebih baik. Meboni, saya kuat kah? Hah? Saya kuat? Baik, jelas. Mana? Baik, jelas. Saya paling kuat kah? Hah? Saya juga pintar. Paling kuat, hah? Baik, kamu gua baku bakar sudah. Baku bunuh. Hah? Kita bilang sekali lagi ya, sekarang kamu semua bubar. Wei, bubar! Sana, bubar! 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 Ya Allah, dan kayak banyak ya Allah, jadikan beta seorang perwira, suberikan beta sebuah tanggung jawab, parbisakan beta pun saudara-saudara ya Allah, dan kayak banyak ya Allah. Assalamualaikum. Kabar. Oh. Nya sudah ada di sini. Iya kakak baru saja. Ini ada kak? Ada. Mas senyum mas. Iya kak. Ya. Nanti kita panggil ya. Iya. Ini sekarang. Kenapa sih kata sih bisa ngerti kabar Perbeta lah? Si sudah main itu baru. Beta sampai suka orang asing pada siapa gitu. Ih, si berpikir terlalu jauh. Si dulu sedang kasih Beta kejutan toh. Ah, besok Beta mau ajak si ke suatu tempat. Besok pokoknya Beta jemput. Ah, Beta mau kasih tunjuk sesuatu pada si. Si mau kasih tunjuk apa Perbeta? Mau kasih tunjuk sih itu baru. Sing begitu Nela. Beta ini tetap jadi Eros yang pernah saya kenal dulu. Pertama, Nela, Beta ini bukan laki-laki romantis. Yang kedua, Beta sing piawai. Beta sing piawai membuat perempuan nyaman dengan Beta. Tapi Beta, Nela, Beta cuma punya prinsip dan konsisten yang kuat. Cinta yang saya kasih par Beta Nela, Beta simpan dalam hati Beta, Beta kunci, dan saya akan mungkin tak buka walaupun jarak dan waktu memisahkan katong dua. Sebenarnya saya mau kasih tunjuk apa par Beta. Jangan bikin Beta penasaran dengan janji macam begini. Beta tugas di Medan Nela. Beta cuma mau tanya, si bisa kasih, tunggu Beta. Eros, jangan saya tanya kata tunggu per Beta. Karena sampai memutih rambut ini pun, Beta akan tetap setia tunggu si. Dan ke, tapi sebelum Beta berangkat,
Beta cuma mau mau apa? Jangan sih bikin beta tambah gelisah, Kak. Beta mau saya beta mangling beta sampai tua nanti. Nela Riri, beta cinta saya. Beta cuma tanya, saya mau kasih jadi istri beta. Eros, sebenarnya sudah dari lama beta tunggu kalimat ini keluar dari si pemulung. Tuhan itu paling baik, dan Tuhan sejauh beta punya doa. Iya, beta mau. Beta mau menjadi si pendamping hidup dan mendampingi si melewati masa-masa indah dan susah bersama si. Dan kibanya, Eros. Dan kibanya, karena dari sekian juta wanita, si pilih beta jadi pendamping hidup. Dan kibanya, kan? Cinta ini tulus dari hati, paralel nona yang beta sayang, jangan sepigi dar beta sayang, beta cinta ale. Oh, sang prajurit.